Didit, Didit. Apa ya? Anak-anak, kalian pada mau kemana? Mau ke rumah Yusuf, Om. Iya. Memangnya ada apa di rumah Yusuf? Yusuf mau dibawa pergi oleh omnya ya. Betul sekali, Tayo. Iya, Om. Makanya kita buru-buru nih. Ya udah, ayah ikut ke sana. Iya. Buru-buru. Ayo, kami mau ke rumah Yusuf, Pak. Omnya mau mengambil hak asuh Yusuf dari Pak Harun dan Bu Siti. Ya udah kalau gitu kita ikut, Pak. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, Om, ayo. Ayo, Om, ayo. Saya mau masukin barang-barang. Udah kosong kan di warung ini. Enggak ada tahu. Pada mau kemana? Pak Hilang. Mau kemana, Pak Hilang? Ibu, kami mau ke rumahnya Yusuf. Yusuf mau dibawa sama omnya. Kita harus bantu Pak Harun dan Bu Siti. Oh my God. Jangan ponakan Eko mau dibawa sama omnya. Oh, ikut dong, Pak Hilang. Yaudah, ayo ikut. Waalaikumsalam. Oh, Pak Harun, Yusufnya mana ya? Ada di dalam. Yusuf? Yusuf. Om. Yusuf. Yusuf. Kamu tahu kan kita semua kangen banget sama kamu? Kamu udah siap kan, sayang? Iya. Kamu pasti seneng banget karena Om sama Tante udah siapin kamar yang baru buat kamu. Yang lebih nyaman, lebih luas, lebih bagus. Pokoknya bagus deh. Pamit dulu ya. Menatap kepergian dirimu, menatap menangis sedih tak tertahan, terbayang saat bersama lewati masa terindah saat kau memelukku tuturkan cinta. Kau seluruh cinta bagiku yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang selalu menghidupkan segala gerakku. Ku kan selalu memujamu hingga nanti kita kan bersama. Yusuf nggak boleh kemana-mana dan nggak akan kemana-mana. Maksudnya Bang Barong? Kalaupun Yusuf melakukan ini karena terpaksa, dipaksa oleh keluarga Lutfi.
Yusuf terpaksa melakukan ini. Karena Lutfi sudah melunasi sertifikat rumah yang digadaikan oleh Bang Harun. Rong, kamu tahu dari mana kalau rumah ini sudah digadaikan? Justru itu yang aku tanyakan, Bang. Kenapa Lutfi bisa tahu, Bang? Sedangkan Lutfi yang lunasin semuanya. Jadi begini, saya dimintai tolong oleh Yusuf untuk melunasi pembayaran penggadaian rumah Pak Harun. Begitu. Suf, benar yang apa Pak Lutfi bilang? Iya, Bu. Jadi, kamu mau kembali ke rumahnya Pak Lutfi hanya karena kamu nggak mau ngerepotin kami? Iya, Bu. Bu. Maafin Yusuf. Yusuf gak mau. Kalau Bapak sama Ibu menggadaikan rumah gara-gara Yusuf, Yusuf gak mau, Bu. Ya Allah, Nak. Jadi kamu mau pindah ke rumah Pak Lutfi lagi karena kamu gak mau ngerepotin kami? Suf, gak ada orang tua yang ngerasa direpotin sama anaknya. Kala seluruh cinta bagiku yang selalu menentangkan perasaanku. Ada di sisiku selamanya. Suf, meskipun kami tinggal di rumah kontrakan, kami akan tetap bahagia. Asal kamu tetap bersama kami, Suf. Pak Harun, tapi rumah ini sudah dilunasi semuanya sama suami saya. Jadi sesuai perjanjian kami dengan Yusuf, Yusuf harus ikut pulang bersama kami. Sebentar, Bu. Bentar, saya. Uang ini harus aku kembalikan untuk mengganti uangnya Pak Lutfi. Semoga dia mau menerima dan tidak memaksa Yusuf pergi. Pak Lutfi, ini. Uang sisa dari pegadaian jumlahnya ada 30 juta. Sisanya yang 20 juta akan kami kembalikan secepatnya. Maaf, Bu Siti, ini maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti, Bu. Pak Lutfi, saya akan kembalikan uang Pak Lutfi yang sudah dipergunakan untuk menebus rumah ini. Saya tidak menjual Yusuf dengan harga berapapun. Aja Pak Harun, saya cuma mau ngingetin aja ya, kalau Yusuf ini ponakan kami dan dia tidak ada hubungan apapun dengan Bu Siti dan Pak Harun. Hehehehe.
Yusuf sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Kita yang menemukan Yusuf. Kemana aja kalian dulu? Dan Yusuf sudah seperti nyawa kita. Tahu bareng. Bisa tuh. Sini uangnya. Oke, kalau itu semua mau kalian. Tapi sesuai perjanjian, Yusuf tetap ikut kami pulang. Sampai sisa uangnya sudah ada, baru kalian boleh ambil Yusuf lagi. Tunggu dulu, Mbak. Buru-buru amat mau kemana sih? Situ pikir kita bakal ngebiarin Situ bawa Yusuf gitu aja. Enak aja. Maksud kamu apa? Gue, Alia, gue gak bakal ngebiarin lu bawa Yusuf begitu aja. Jadi gue mau nambahin uang semampunya gue. Lu tunggu di sini ya. Saya juga. Saya mau ambil uang saya. Oh, kita juga sama. Saya juga. Saya juga. Ayo kita tambahin. Ayo, ayo, buru, buru. Ayo, ayo. Suf, kamu tenang aja ya. Iya, Suf. Semua warga di sini peduli sama lu kok. Tenang aja. Tenang aja. Tenang aja, Suf.